Salam jumpa sahabat, lagi saya berada di Aula Panti Werda Rumah Sakit Hermana Lembea. Berjumpa dengan para sahabat dalam rangka kami membangun perbandingan reflektif dalam rangka rekoleksi persiapan menyambut Hari Raya Natal 2021. Dan inilah hari yang kedua saya bersama-sama dengan karyawan-karyawati baik di Rumah Sakit Hermana Lembea, Biara Hermana Lembea, dan Panti Werda Lembea. Kami berupaya memaknai nasihat Bapak Usup lewat surat tertentunya pada tahun ini untuk kami boleh berjalan bersama Yesus dalam rangka pembangunan iman yang semakin berkualitas dan semakin berbuah bagi gereja dan masyarakat dimanapun kami berada. Dan semoga evaluasi diri, evangelisasi, dan akselerasi semakin menjadi gaya hidup kami sebagai umat Allah yang dipercaya Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Sambil kami memohonkan bantuan Tuhan supaya Tuhan menjaga kami dalam rangka kami menjadi orang-orang yang berkebaikan dan punya kesehatan, punya keberkahan dalam apapun yang sedang kami perjuangkan. Sambil kami tetap berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker, pakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Salam empati, tetap jaga kesehatan.